Halo, Cing Abdel. Bisa datang ke sini nggak buat ngelatih gue pingpong? Hah, nggak bisa. Kenapa? Oh, yaudah deh kalau gitu deh. Ya, Cing Abdel nggak bisa lagi. Katanya lagi live di TV lain. Jangan ditelepon dong. Ya. Kalau lagi live lu telepon. Ini Pak RT, saya ini sama Wendy nih, mau tanding pingpong. Saya belum dapat pelatih, sementara dia udah punya pelatih. Kamu butuh pelatih? Iya. Kamu lihat sebelah kanan kamu dong. Gak ada siapa-siapa Pak RT. Sebelah kanan Usi. Itu mas sebelah kanan. Mana sih? Pak RT bisa emang? Kamu meremehkan saya. Saya memang diem-diem aja. Saya tuh 4 tahun ngelatih pesut. Jadi kalau soal pingpong, saya dulu kecil juara. Oh juara? Juara pingpong. Oh gitu. Udah, kamu gak usah repot-repot cari pelatih, sama saya aja. Oh gitu Pak RT, bener nih. Iya, tapi bukan masalah apa-apa ya. Kita tuh kan dalam melatih itu kan pasti butuh, apa namanya, butuh tenaga lah gitu. Iya. Kalau masalah itu mah, tenang Pak RT. Paham kan? Paham. Nah, kalau itu lancar. Nah, kan Pak RT minta ini. Itu kode, Dik. Oh, kode. Iya, maksudnya ya kan pasti ada uang-uang inilah, administrasi lah. Oke. Okay. Gitu. Mana ada yang gratis hari gini? Pak RT. Pak RT, mau lihat sulap duit enggak? Udah kemarin lah. Kita ya udah. Mulai lagi. Iya. Ya udah, saya baru adanya segini nih, Pak RT. Apa-apa. Entar dulu. Paling enggak ini buat uang muka dulu lah, nanti kalau menang hadiahnya kan 100 juta. Nah, kita bagi dua. Oke. Okay. Ya. Sip. Ini buat DP emang nih. Emang kamu mau tanding di mana sih? Di sini, Pak Denny yang ngajak. Main pingpong itu sebetulnya gampang, ya. Teknik yang pertama adalah cara megang bat. Oke. Okay. Oke. Okay. Tahu kenapa namanya bat? Kenapa? Karena begitu. Oh, suaranya bat. Nah, makanya namanya bat. Gitu. Kirain nakal. Bet apa? Karena dia bet. Nakal. Ini kita latihan pegang bet dulu ya. Ya. Gimana tuh megangnya? Pegang bet tuh begini posisinya. Jadi telunjuk di sini untuk menahan. Oke. Okay. Jadi jangan begini. Kenapa sih Pak RT? Ini warnanya beda-beda. Ini merah, ini hitam. Merah tuh melambangkan keberanian. Hitam itu melambangkan kegelapan. Oke. Okay. Ya. Jadi usahakan pakai yang merah supaya kita berani. Gitu. Tapi pakai ini juga nggak apa-apa juga sih. Terserah aja. Iya. Jangan sekali-sekali megang bednya kebalik. Kenapa tuh kalau megang? Kan bolanya tak kena. Oh iya. Di sini. Iya. Ya juga. Pak RT. Bawa makanan. Aku lagi mau latihan dulu, Nur. Gak apa-apa, makan aja dulu. Bawa makan apa? Iya, ini di lantai satunya nasi, lantai duanya ayam, lantai dasarnya lobi. Ada 3 lantai. Iya. Kalau yang paling atas apa ini? Ini nasi. Yang paling atapnya? Ini tutupnya. Ini Pak RT mah heureuh. Iya. Aku lagi diet, soalnya aku lagi jaga kondisi badan mau ngelawat Wendy main pingpong. Gak apa-apa, justru ini isinya semuanya power. Oh. Kamu lagian kalau pengen aku menang main pingpong, jangan bawain makanan. Bawain apa? Bawain orang dalam. Ya, kita harus main tuh real dong. Gitu. Kalau mau menang mah mending bawa sogokannya. Iya. Bunyinya. Nanti atuh Nur menyogok diri Nur aja. Iya. Ini aku lagi latihan sama Pak RT. Dah, terus Nur. Itu kalau lagi maaf nih ya. Kalau lagi di rumah nih, makeupnya dihapus, kulit-kulitnya ngikut enggak? Iya. Nempel banget. Mun di rumah ngapus make up. Mukanya hilang. Hilang. Jangan dihapus ya. Kalau itu serem ntar. Kayak enggak ada apa-apa. Kamu semangatin Dika ya. Iya, Kak. Mau tanding ini. Nah. Hei, semangat. Hei. Bagus. Yel-yelnya harus disiapkan sekarang. Semangat. Hei. Lagi. Hei, semangat. Hei. Oke, nanti kayak gitu ya. Ya. Nanti kalau mau bertanding kayak begitu, kita latihan ya. Oke. Ntar dulu Pak RT. Apaan nih nyangkut di net? Nyangkut di net?
Oh, ada fotonya. Pak RT nih. Ini kirain punya Pak RT. Lu udah nyiapin ya? Udah nyiapin ya nih? Ini kan meja punya Pak RT. Wah. Jadi mungkin tadi pas lagi iklan, dia udah nyiapin di sini. Supaya nyangkut di net. Saja aja Pak Dika. Ini kan meja punya Pak RT, saya ngingetin doang, ada apa itu. Nih, servis ya. Ya. Ini namanya servis. Ya. Ketika kita memukul pertama. Bukan servis AC ya. Oh, harus dipantulin dulu. Iya, dipantulin dua kali. Oh. Nah. Wah. Nyangkut lagi. Nyangkut lagi. Seperti itu ya. Fokus pada bolanya. Oke. Okay. Netnya boleh dicopot? Jangan dong, nanti kalau nggak ada netnya nggak ada pembatasnya. Oh gitu. Oh makanya ada batasnya ya? Ada batasnya. Antara net dengan yang lain. Gitu. Wah. RT jago Pak RT. Ah, kalah. Susah ini ngontrolnya. Gue datang. Jadi ini. Kalau main pingpong tuh tangan mesti begini. Nah, karena ini paling penting. Harus gini, Coach. Iya. Coba ya liatin. Ini. Lu mau ngapain kemari, Wen? Latihan lah. Latihan. Kita datang duluan ke sini. Iya, kita latihan duluan. Emang gua enggak boleh latihan. Udah ngomong gini mulu. Latihan yang benar dong, masa gini. Dia diajarin sama coach gue gini. Oh ini coach kamu? Iya. Saya mohon maaf nih, saya juga coachnya Pak Dika. Iya, wow. Ini coach saya. Apa kabar? Kenalin coach. Harus sportif ya. Iya, coach berarti singkatannya ET ya? Iya. Saya juga AT. Oh. ET dan AT. Iya. Oke, kalau apa? Ya, lo siapa tahu bisa. Di tempat lain, Wen. Ini kita udah duluan. Gantian. Di, gantian gimana? Orang kita duluan kemarin. Pak RT juga? Ini meja saya, jadi saya duluan. Begitu. Ya, biar fair lah. Kalau fair di sini 30 menit di sana. Ya, itu nggak fair dong, Pak. Kalau fair biasanya di Jakarta, Pak. Kan Jakarta fair sama. Jakarta fair. Udahlah, Pak RT ngalah lah. Kan kita pendatang. Iya, lagi ini kan cuma RT. Oh, oke. Okay. Gak ada perlawanan. Gak ada begitu ah. Mending kita latihan bareng, bagaimana? Ya boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Gue sih gak ada masalah. Oke. Okay. Kamu di sana. Lu ngerti pingpong gak sih? Iya. Yeah. Lu ngalangin gue lagi? Begitu doang. Hah? Ayo, posisinya. Lu bener di situ. Sana. Ayo, Coach. RT sama Dika. Coach soal ini. Latihan kita beda bolanya. Bagaimana? Ini contoh. Coach. Ayo. Pakai bola gola, beda dong. Waduh keras banget. Kayaknya beda bolanya. Beda. Nih. Karena kalau pingpong itu kan ringan. Ringan. Jadi kalau ininya lebih bagus, jadi nah gitu. Wah, bener sih. Bapak, mendingan jangan pakai bola gola, pakai bola mata, Wen. Jangan dong. Semuanya pakai bola. Cuman kalau masih baru, ini baru main pingpong ya? Baru, iya. Baru belajar. Nah, bolanya yang ini. Nyate. Nah, ini pas ini, Mas. Ini coachnya bener. Iya, saya juga malu beneran. Kayaknya aneh. Masa pingpong pakai bola kasti? Ini bola tenis, coach. Beda lagi. Hey. Loh, ini kan bagian dari... Betul, tapi kan beda bola. Pelatih lu ngerti pingpong nggak sih? Deh! Ini namanya apa, Pak? Bats. Kalau megangnya lemas jadinya apa? Naon. Betty. Salah. Bener sih Betty jadi salah. Beda tipis. Ini namanya bet. Bet. Kalau megangnya lemes. Apa? Low bet. Oh. Ini jadi superhero. Ini namanya apa? Ini namanya bet. Udah. Karena mainnya sore. Ya. Kalau keluarnya malam. Apa? Batman. Ya. Kasih lihat hasil latihan kita. Ah kapan ngelatihnya? Kasih lihat latihan kita aja. Oke coach. Tenang aja. Pakai merah atau hitam? Merah. Merah. Hitam. Silakan latihan. Hitam. Emang beda sama aja kali. Ayo, kamu tunjukin yang saya tadi bilang tadi. Ya. Jadi begitu nyemes. Ya. Begitu nyemes. Ayo Andy. Gitu ya. Oh, ya. Benar enggak tadi? Ya.
Kan gini juga kan airnya? Oh iya. Oke. Okay. Ayo langsung dua-dua, coach, boleh. Coach, di sini, coach. Ya, coach. Coach di sini. Pandre, kita main bareng Pandre. Oke. Okay. Ya. Oh, jadi ini janda campuran ya, Teh? Ya, ya. Nah, gak ada campuran ini, dua-dua laki, Nur. Oh, nya. Iya, iya, iya. Oke, okay, kan gak ngomong unggul. Oke, okay, cus. Apa? Ada. Licin, licin. Oh, licin. Karena aku satpam ya. Cikat, cikat. Semangat, Pak Menteri. Oh, enggak, enggak juga. Pak, baru besok dipanggil di Bogor. Mungkin ngecek bapak kali. Iya kali. Maksudnya besok aman apa enggak ke Bogor? Iya. Tuh ganti ayah naon, tapi ngaliwat. Masa kamu nggak tahu? Tapi hebat loh. Kenapa? Mau lo nunggu di situ. Jangan dibocorin. Oh, iya, jangan dibocorin. Ayo pak. Kaget ya pak, kaget ya pak, kaget ya pak, lewat-lewat. Semangat Pak Menteri, kaget ya pak. Silakan pak. Silakan, coach. Wush. Kena. Singkat coach. Pukulan gagal nyalon. Set, ya. Gagal. Masuk. Ah masuk dan mak keluar. Out. Dika pasti kalah, Dika pasti kalah. Kok gua pasti kalah? Orang dari tadi yang poin kita. Tapi poin kan di dia. Tapi pelatihnya pedagang. Rusak. Ayo. Ayo Wendy, sikat Wen, coach RT. Kami. Kami. Pak RT gak usah main pingpong, main mobil tua aja udah. Belum selesai nih pertandingan. Ayo Dika, Wen. Oke, aduh. Wen, ayo Wen. Ayo coach, bisa lebih lebar gak? Lebar, lebar. Mejanya bisa lebih lebar. Gak bisa coach, udah segini. Oh begitu ya. Banyak nih karena dilebarin. Ayo Dika. Dika. Nah. Kepalanya, waduh. Apa? Yang gak gitu. Kok seberani? Sabar dong, fair play, fair play. Tidak. Ini main bener. Orang nyemes. Ya, orang latihan gak pakai nyemes biasanya. Ya namanya orang main pakai semes dong. Ini. Mana sih? Jadi. Tunggu kita, lu beri seger.